Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita tahu tentang rokok. Kalau saya katakan orang merokok itu adalah orang yang sombong, tidak pernah menghiraukan orang lingkungan, dan tidak bisa membaca, orang yang dungu, ya. Karena buktinya kalau Anda pergi di bandara di Cengkareng, di atasnya ada dilarang merokok, di bawahnya asap menggupu-gupu. Kalau kita katakan nggak boleh merokok, jawabannya bagaimana? Itu ada tulisan. Ada orang berdalih yang nggak boleh itu kan di situ. Kalau di sini boleh. Subhanallah. Ketika hawa nafsu telah diikuti, mata, telinga, dan hati tertutup dan terkunci. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, bagaimana hukumnya haram sementara ustadz aja para perokok, guru dan dosen merokok. Saya juga heran ketika Dr. Lukman ya, ya, mengatakan bahwa begini-begini diketahui oleh seorang dokter, tapi dokter perokok. Seorang profesor tentang ahli tanam-tanaman, saya melihat dia adalah perokok berat. Dia sendiri mengatakan bahwa rokok itu adalah, tembakau itu adalah racun. Masih ingat telinga saya, dia mengatakan puntung rokok yang tinggal sedikit dari misalkan jisamsu misalkan, dimasukkan ke dalam air setengah gelas, nanti dia akan menjadi coklat, diminum oleh anak yang berumur 4 tahun, insyaallah maut. Kalau kita untuk membasmi lintah dengan apa? Bukan dengan rokok, dengan tembakau. Rokok, lintah enggak mau merokok. Ya. Tapi dengan tembakau. Kalau kita mau ke sawah, di situ banyak lintah, caranya bagaimana? Oleskan tembakau ke kaki kita, maka lintah tidak bisa lengket atau memakan. Tetapi jangan terlalu banyak, nanti bisa masuk ke dalam pori-pori. Walhasil kalau kita lihat, itu dampak dari tembakau. Nah, kita tahu ada fatwa dari MUI, dilarang anak kecil merokok, dilarang para wanita merokok. Dilarang itu artinya apa? Apakah dilarang artinya haram? Belum tentu. Tapi apakah haram artinya dilarang? Sudah pasti. Kalau kita tanyalah, siapa di antara kita yang merokok? Kenapa merokok? Mungkin ada beberapa alasan. Mungkin gaul lah, keren lah. Ada yang mengatakan itu kan hukumnya makruh. Ya? Atau para ustadz, para guru dan dosen juga merokok kok, dokter merokok juga, ya. Atau lain, ada lagi alasan pribadi yang habis uang kan uang saya, mulut kan mulut saya, ya, yang rusak kan diri saya. Sekali lagi kita katakan, ini ketika fenomena yang seperti ini, ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, kalau seandainya dengan logika yang sehat, dia dengar apa yang telah dipaparkan sedikit saja oleh Dr. Lukman dan Dr. Surya, maka kita akan mengatakan bahwa, waduh, rokok itu tidak ada baiknya. Taib. Kita masuk dalam, saya belum bisa memberikan hukum terhadap hukum rokok adalah haram, sampai kita melihat dari mana kita memunculkan dia itu adalah haram. Sebab ketika kita menanyakan apa hukum haram rokok, rokok hukumnya haram, apa dalilnya? Janganlah bunuh dirimu. Apa hubungannya antara haram merokok dengan
jangan bunuh dirimu. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada satu topik. Untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Apakah dia untuk hidup senang di dunia, senang-senang menikmati apa yang ada di dunia ini? Atau dia memiliki, baik orang Indonesia, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang diciptakan di permukaan bumi ini, itu apa gunanya? Untuk beribadah kepada Allah. Jin pun diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikat pun dikatakan ibadun mukramun, hamba-hamba yang terhormat. Mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi untuk apa diciptakan oleh Allah? Langit bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasilitas manusia di dalam mencapai tujuan tadi. Ya. Fasilitas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nas ma yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala huda wala kitabim munir." Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi? Untuk apa? Kepentingan kita. Untuk apa tujuan kita diciptakan? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi ada orang mengatakan tembakau kan juga nikmat Allah. Ya. Kemudian dia bisa membuka peluang tempat kerja dan yang lainnya. Bukankah kita bisa mendapatkan rezeki dari itu? Tapi kita lihat sesuai enggak dan seiring enggak dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, Allah turunkan syariat. Ya? Karena manusia tidak akan mampu mencapai tujuan itu kecuali harus dengan syariat. Maka syariat Allah turunkan untuk mencapai tujuan penciptaan manusia. Lalu hakikat tujuan syariat adalah memperbaiki jiwa, menjadikan manusia menjadi lebih sempurna untuk mencapai tujuannya dengan baik. Adalah syariat. Diturunkan kitab dan diutus para rasul. Maka kalau kita lihat syariat, maqasidus syariah, tujuan dari syariat itu adalah untuk menjaga 4-5 poin yang itu merupakan darurat mesti dimiliki oleh setiap manusia. Maka syariat yang Allah turunkan untuk menjaga yang 5 hal ini. Yang pertama, agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat, akal. Yang kelima, harta. Pembahasan mendudukkan rokok ini kita dudukkan dulu. Ini kasus rokok ini hukumnya apa gitu loh. Ada orang mengatakan rokok itu makruh. Alasannya apa? Karena tidak ada tertulis dalam Al-Quran jangan merokok. Atau tidak ada juga dalam hadis jangan merokok. Maka kita katakan, apakah setiap yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu boleh dikonsumsi? Walaupun nanti bertentangan dengan maqasidus syariah. Ya. Kita kembali kepada maqasidus syariah. Di antaranya, dan yang 5 tadi, kita ambillah contohnya akal. Akal
satu sangat penting sekali bagi manusia memiliki akal. Akal di sini untuk membedakan satu yang baik dan untuk memahami mana yang baik, mana yang hak. Yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Maka oleh karena itu, untuk menjaga akal ini, Allah mengharamkan khamar. Ya? Ada enggak baiknya khamar itu? Ada, dokter. Khamar ada baiknya enggak? Ada. Allah sendiri yang mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, judi. Qul fihima, katakan di dalam keduanya itu, ithmun kabirun, dosanya yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Judi apa manfaatnya bagi manusia? Ada enggak manfaatnya? Ada. Kalau menang dapat uang. Khamar ada manfaatnya? Ada. Jual beli dapat uang, kemudian kalau dia minum tidak sampai mabuk, dia berikan satu kekuatan pada tubuhnya. Tetapi Allah mengatakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka secara hukum Islam, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Menolak bahaya lebih didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Bahayanya 60%, manfaatnya 40%, atau bahayanya 99%, manfaatnya 1%. Jangan kita gara-gara 1% kita kerjakan 99%. Apa yang lebih dominan dan dominannya itu adalah membahayakan, kita dahulukan menghilangkan membahayakan. Minum khamar ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan khamar itu ada manfaatnya. Tetapi menolak bahaya itu lebih didahulukan ketimbang dari mengambil manfaat. Dari sini nanti jangan-jangan ada orang akal-akalan. Kalau seandainya saya tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Ya. Maka manfaat rokok bagi saya adalah supaya bisa memberikan semangat kepada saya. Ya, manfaat atau tidak manfaat? Dari sisi dia adalah manfaat. Tetapi kita akan menilai dari penilaian para dokter juga. Ada enggak dokter mengatakan merokoklah Anda akan sehat? Tidak. Di dalam bungkus setiap rokok, peringatan kesehatan. Merokok dapat, tapi bukan rokok dapat. Ya, merokok adalah satu perbuatan, kata kerja. Rokok, seketu gudang rokok ditaruh dalam gudang, gak akan bermanfaat, tidak akan membahayakan kalau seandainya tidak dihisap. Nah, sekarang kita lihat, nanti akan berarah kepada bagaimana dalam penjualan. Ya, khamar diharamkan. Maka setiap yang merusak akal, baik ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam Al-Quran, baik ada dalam sunnah atau tidak ada dalam sunnah, adalah haram. Karena tujuan syariat ini adalah menjaga akal. Kalau seandainya setiap orang kalau ada orang mengatakan rokok karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, ya, maka dihukumnya makruh. Apa hukumnya ganja? Apa hukumnya narkoba? Ya, beranikah orang itu mengatakan ganja itu halal atau ganja itu makruh? Tidak, pasti dia akan mengatakan ganja itu adalah haram, narkoba adalah haram. Nah, begitu juga. Yang permasalahan rokok,
berhubungan dengan jiwa. Karena rokok, ya, orang yang menghisap rokok mengakibatkan merusak jiwanya yang mengakibatkan dia meninggal dunia sedikit demi sedikit. Nanti mungkin dokter akan bisa melihat, membacakan kepada kita sensusnya atau misalkan penelitian berapa orang yang akan sudah dapat meninggal dunia gara-gara itu. Nah, sehubungan dengan orang menjual rokok di dalam masalah khamar, dalam hadis yang dikeluarkan Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, ya bisa dimunculkan, la'anallahu al-khamar. Terus ya, la'anallahu al-khamar. Ya. Wa syaribahu. Terus wa saqiyahu. Kemudian wa ba'i'ahu. Kemudian wa mubta'ahu wa 'asirahu wa mu'tasirahu wa hamilahu wal mahmulatu ilaihi wa akila thamaniha. 10 komponen di dalam khamar diharamkan. Kenapa? Dia merusak akal. Yang pertama, Allah melaknat khamar, melaknat orang yang meminumnya, melaknat orang yang pelayan, ya. Kemudian melaknat orang yang menjualnya, melaknat orang yang membelinya, melaknat orang yang memerasnya, ya, memerasnya mungkin dari anggur dia peras, berarti apa namanya, produsen, ya. Kemudian melaknat orang mu'tasirahu, yakni orang yang meminta diperas, wahamilah, ya, mu'tasirah wahamilah, dan orang yang memikulnya, yakni kuli, wal mahmulatu ilaihi, dan orang yang dibawakan barang kepada dia. Yang terakhir, wa akila thamaniha, yang memakan hasil penghasilan dari khamar. Coba dilihat satu lembar lagi, lebih kita anukan khamar produknya, ya. Kemudian peminum konsumennya, pelayan, kemudian penjual yakni pedagang, pembeli, pemeras yakni produsen, yang meminta diperas, pengorder, ya. Kemudian pembawa, yakni kuli kasar, yang dibawakan kepadanya, broker, ya. Nah, kemudian pemakan hasil penjualannya. Nah, sekarang bagaimana dengan rokok? Kalau seandainya rokok itu adalah menjadikan orang mati karena rokok, dan di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum, ya, janganlah kalian bunuh dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan manusia, dan tidak boleh kita membunuh manusia, tidak boleh kita membunuh jiwa. Sehingga dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalul as-samawati wal ard ahwanu 'ala Allah min ihraqid dam 'abdin mu'min. Sungguh hilangnya langit dan bumi itu lebih enteng bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang dari menumpahkan darah seorang hamba yang mukmin. Berarti jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dihormati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membunuh diri. Disinilah baru kita akan munculkan bahwa maqasidus syariah, tujuan dari syariah adalah menjaga jiwa. Oleh karena itu muncul baru dalil, janganlah kamu mencemplungkan dirimu kepada kebinasaan, ya, janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, disinilah kita melihat bahwa rokok tidak bisa ditawar-tawar lagi keharamannya ketika khamar merusak akal, dan akal adalah dijaga oleh syariat. Maka begitu juga kita kiaskan khamar itu kepada rokok. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'u ala dini khalilih.
seseorang berada di atas kebiasaan dan agama teman dekatnya. Coba kalau kita teman aja, walaupun tidak berteman dekat, walaupun tidak teman kita ini tidak perokok, tetapi coba lihat orang yang berteman dekat, bawaan dia, cara berbicaranya, cara berjalannya, terkadang tertular kepada kawannya. Karena seseorang berada di dalam kebiasaan, dipengaruhi oleh kebiasaan teman dekatnya. Perokok begitu juga, ya, bahwa dia akan melihat kalau anak, dari sisi pendidikan anak, bahwa yang benar menurut anak adalah apa yang diridhoi oleh orang besar. Itu yang benar menurut anak. Apa yang disukai oleh orang dewasa itu adalah benar. Sehingga ketika dia melihat merokok dikasih oleh orang, kemudian dihibur, kemudian dikasih semangat, dia semakin bersemangat. Dan anak paling mudah meniru, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan anak itu dalam tabiatnya dari umur 2 tahun 1 hari sampai umur 6 tahun anak itu memiliki kecenderungan untuk meniru siapa yang ada di lingkungannya. Ya. Dan kebenaran menurut anak itu adalah apa yang disukai oleh dan diridhoi oleh orang yang dewasa. Nah, apa yang terjadi pada anak tadi? Dia betul-betul copy paste apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, ini saya melihat di dalam masalah rokok, bagaimana orang terpengaruh. Kemudian dikatakan tadi bahwa kalau tidak merokok tidak gaul. Realitanya benar, tapi dia adalah salah. Ya. Maksud saya, memang orang ingin bergaul dengan orang perokok, dia harus merokok. Tapi apakah dia harus merokok ketika dia bergaul dengan orang yang tidak merokok? Tidak. Kalau diunsur dalam merokok, ya, dia dikatakan bergaul jika dia bersama-sama orang perokok. Tetapi seharusnya, dan ini sebaliknya, orang pencandu rokok berat yang mungkin dia merokok sekali dalam satu jam, jika dia duduk dengan orang yang tidak merokok, dia mesti tidak merokok supaya dia harus bergaul. Tapi kenyataannya tidak. Lihat di angkot, ibu hamil, anak kecil, orang tua yang sudah batuk-batuk, datang seorang anak muda yang masih SMA, ya, merokok tanpa basa-basi. Maaf Pak, Bu, boleh saya merokok dulu? Ya, enggak ada gitu. Malah kalau dilarang jangan merokok, Nak, itu haram. Oh, boleh jadi 10 batang masuk ke mulutnya. Ya, ini realita. Nah, jadi kalau tidak merokok tidak gaul itu salah. Karena bukan rokok menjadi pergaulan. Tetapi yang menjadi pergaulan itu adalah akhlak, budi pekerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ya. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik, itu adalah pergaulan. Tetapi tidak dengan rokok. Jika seandainya rokok itu kita kiaskan kepada khamar, yang mana dari sisi kesamaannya adalah khamar merusak akal dan itu dipelihara oleh agama, yakni akal. Rokok adalah membunuh jiwa, yang mana syariat diturunkan untuk menjaga jiwa. Berarti ada mirip kesamaannya, walaupun di dalam sisi teks dalilnya yang satu ada Al-Qur'annya, yang satu tidak. Ya. Maka kita melihat hukumnya sama. Memanfaatkan keuangan dari beasiswa pabrik rokok itu tidak boleh.
Jadi dari poin yang ke-10 ini, dari penerima itu di posisi mana, Ustaz? Yang ke-10. Dia memakan dari hasil penghasilan dari rokok. Nah, dari sini kita melihat dampaknya sangat besar. Kalau seandainya beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa agama, berani enggak mahasiswa agama itu setelah tamat dia mengatakan rokok itu haram? Enggak berani. Dia ditumbuh besarkan dengan beasiswa perokok kok. Ya. Kemudian berani enggak dokter gigi mengatakan kepada pasiennya bahwa rokok itu enggak benar. Ya, sementara kita menerima beasiswa dari pabrik rokok. Maka oleh karena itu, ya, kita tinggalkan. Kita tinggalkan karena kenapa? Lidah ini sudah diimpit dengan jasa orang, kita tidak akan bisa berbicara dengan benar. Kalau seandainya itu sudah diterima, ya udah lanjutkan. Sudah diterima nih, berarti uangnya sudah masuk, gitu loh. Dan uangnya sudah dimanfaatkan. Kalau belum, ditolak. Iya, karena kita nanti khawatir tidak ada berkahnya, jelas. Karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Minang mengatakan adat basin di syarak, syarak bisa di kitab Allah. Saya rasa setiap adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, ya, harus dihilangkan, dan itu bukan dari adat Minang. Akan tetapi, bagaimana cara kita memaparkan kepada mereka? Ya, kita akan bisa mungkin dari kita dari tenaga medis untuk mengingatkan bahaya rokok. Ya, kita robah misalkan kalau seandainya enggak rokok dengan permen gitu kan. Kalau seandainya memang mengundang orang itu harus sesuatu yang bisa dikasih kemudian ditaruh di mulut. Ya, kalau dulu kita kecil ada permen rokok. Kan? Boleh jadi kan gitu kan. Dia permen tapi dibungkusnya model rokok kan gitu dulu kan. Nah, artinya sebenarnya ini perlu diperbaiki mindset dari masyarakat kita. Karena ini kembali kepada pemahaman mereka terhadap agama. Ya. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, oke, kita lanjutkan, tidak ada masalah. Akan tetapi ketika dia bertentangan dengan syariat. Ya. Seperti misalkan sebagian tempat kalau seandainya malam itu dengan acara basaluang dan yang lainnya, kalau tidak minum khamar enggak termasuk enggak sah misalkan. Nah, ini hal-hal yang bertentangan dengan syariat ini harus kita minimkan dan kita jelaskan kepada masyarakat dengan cara yang baik sesuai dengan kadar logikanya. Ya enggak mungkin kita mengatakan Pak kalau acara ini haram hukumnya. Mereka belum bisa pendekatan dengan kata haram. Akan tetapi kalau ketika kita berbicara dengan bahasa agama, mereka akan menilai yang menjadi patokan agama mereka adalah tuanku, ustaz dan yang lain yang sesuai dengan keinginannya. Nah, maka kita lihat dari sisi mungkin dari sisi kesehatan. Ya, kalau seperti ini berdampak kepada kesehatan dan ini kurang bagus. Ya. Nah, karena contohnya aja ketika ada orang yang merokok depan kita, kita akan mengatakan kepada dia, "Maaf, saya tidak bisa membawa rokok." Dia dengan senang dia mematikan rokoknya. Tapi kalau kita katakan, "Maaf, jangan merokok, rokok itu haram," dia tidak akan berhenti. Kalau untuk mengobati dia jangan merokok, itu memang sebagaimana yang dikatakan ibu tadi, bahwa kita perlu bertanya apa penyebab dia. Ya, penyebab sakitnya ini di mana? Dari situlah kita carikan obat yang tepat sehingga dia sembuh dari hal itu. Saya yakin setiap seorang muslim mampu untuk meninggalkan rokok. Walaupun dia ada pecandu berat 3 bungkus, 4 bungkus setiap hari. Buktinya selama bulan Ramadan mereka tidak merokok siang hari. Bisa berpikir kok. Ya. Jadi alasannya kalau tidak merokok enggak bisa berpikir itu nonsen. Ya. Nah, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia enggak merokok. Tapi pas azan boleh jadi rokok dulu sebelum minum. Nah, di sini di mana azamnya, tekad, ya. Nah, tekad ini
akan bisa diperkuat dengan beberapa poin. Di antaranya adalah wazak dini, kata orang Arab, yakni tekad agama atau dari sisi keimanannya ini harus diperkuat. Dari sisi tadi manfaat dampak negatifnya, dari sisi kacamata kesehatan, ada orang yang ketika kita berbicara tentang kesehatan dia mendengar, ya, tapi ketika dia bicara tentang agama kita nasihati sama sekali tidak bergeming. Ya, saya tahu ada seorang dulu merokok, kalau merokok itu sampai separuh mulutnya masuk. Ya, ketika dia ngajar kami, habis rokoknya satu dihidupin. Ya, lupa yang satu ini dibuangnya, yang satu sudah dihidupin lagi. Kedua tangannya ada rokok. Ya, sampai diingatkan, "Pak, rokoknya masih ada, Pak." "Oh iya." Ya. Sampai dia muntah darah. Diingatkan oleh dokter jangan merokok. Ya, selama muntah darah dia enggak merokok. Sembuh muntahnya, merokok lagi. Dan itu adalah seorang ustaz. Nah, dari mana dia? Ah, ini berarti wazak imannya, ya, semangat imannya yang kurang kemungkinan. Nah, boleh jadi dari sisi dampak kehidupan manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Adi tadi. Ya, ini terkait di dalam masalah anak disuruh oleh orang tuanya untuk membeli rokok. Kalau enggak dibeliin, uang enggak dikasih. Nah, bagaimana sikapnya? Yang pertama, hendaklah kita bersikap bijak dengan orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah berumur 45-50 tahun. Di antara karakter orang tua, atau dinamakan dalam bahasa Arab adalah syekhuhah, yakni au kabir. Dia memiliki ciri khas dan karakter, yakni orang tua yang sudah berumur 45 atau 50 tahun ke atas, ada dua karakter yang sangat menonjol. Yang pertama, terlalu perasaan, iba hati. Yang kedua, keras kepala. Nah, bagaimanapun juga kita menjelaskan ke orang tua kita, akan muncul rasa keras kepalanya. Kalau kita bentak, muncul iba hatinya. Nah, di sini hendaklah kita bijak dengan orang tua kita. Disuruh misalkan, kita ingatkan, ya, bahwa ya merokok itu tidak bagus. Kalau toh dengan berbicara dalam masalah agama, dia akan cut langsung. Ya, banyak alasan yang akan dia jadikan sebagai argumen. Kita ingatkan, ya. Kalaupun itu misalkan terpaksa juga kita membelikan, tetap kita mengingkari bahwa rokok itu adalah satu hal yang haram. Nah, di sini kita akan mengingatkannya dan selalu kita ingatkan kepada orang tua kita dengan cara yang baik. Kalau toh nanti juga kita terpaksa membelikan, ya, disuruh membelikan, ya, karena orang tua dengan masalah ini langsung naik, ya, naik pitam, ya, marah-marah dia. Dibilang kita adalah anak yang durhaka, kemudian muncul dari mulutnya perkataan-perkataan laknat, ya, dan ini berbahaya. Doa seorang orang tua untuk anaknya atau terhadap anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara bijak kita harus mengingatkannya. Subhanallah, ada kisah. Ada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ulama besar. Dia punya sopir. Pada suatu hari sopirnya kehilangan rokok. Ya. Dan ditemukan oleh Syekh. Dia mencari-mencari rokok. Akhirnya Syekh bilang, "Ini rokokmu. Saya tidak mau uang yang saya berikan kepadamu itu kamu belikan kepada rokok. Kalau dibuang rokok ini, pasti dia akan beli rokok lagi." Ya. Akan tetapi karena mungkin wallahu alam, karena nasihat yang bijak yang disampaikan oleh seorang ulama, ya, memberikan kesan tersendiri
sehingga hidayah itu tertangkap pada saat itu, yang mengakibatkan sopirnya tidak merokok lagi setelah itu. Nah, ini sikap-sikap yang bijak lah ya di dalam masalah ini. Kita tetap berdoa, apalagi orang tua kita, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa berhenti dari merokok. Kalau mungkin cara-caranya dengan tadi kita tayangkan bagaimana rokok ya, kayak video-video tadi gitu ya, kita tayangkan, "Pak, ini ada video bagus iklan rokok nih," bilang. Nah, udah, silakan dia mendengar. Ya, silakan dia melihat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dalam masalah hal itu. Dan jangan lupa doa kita selalu untuk mereka. Memang wawasan orang tamu ini mungkin kayak tadi juga, apa, iklan ya, bikin spanduk bahaya rokok, kemudian sebutkan maaf anak-anak, enggak, bukan, di dalam ada yang asma ya. Jadi mohon dengan sangat untuk tidak merokok dalam ruangan ini ya. Enggak usah juga kita juga kalau merokok di luar lah, jangan. Jadi sebutkan aja, kalau dia berinisiatif sendiri kita tidak menunjukkan dia kepada hal yang salah ya. Jadi kita katakan mohon sangat untuk tidak merokok di dalam ruangan kayak gitu ya. Bikin aja spanduk ya, banner X misalkan, sesuai dengan iklan tadi. Mohon mungkin kalau ada gambar di depan ya, pajangan gambar, tukarlah pajangan gambar yang mengerikan itu ya, rokok misalkan paru-parunya rusak kayak gini ya. Nah, kemudian juga orang tua kita minta kepada dia untuk mengingatkan, "Maaf, anak saya lagi sakit," misalnya. Nah, saya rasa itu dia lebih mengerti kok. Pengalaman yang saya dapatkan di Arab Saudi, mereka ada namanya lembaga atau komite anti rokok atau mukafahatut tadkhid. Ada beberapa titik, misalkan mereka punya kliniknya. Nah, yang saya ketahui dia tidak dirubah dengan dekotin yang lain gitu ya, nikotin yang lain. Akan tetapi dia diberikan terapi semacam ada alat akupuntur atau semacam alat apa, beberapa titik diletakkan menyebabkan ketika seorang itu merokok menjadi kempahit yang terasa bagi dia. Nah, itu menyebabkan setelah dia makai obat itu atau terapi itu, menyebabkan dia tidak enjoy lagi merokok, sehingga dia berhenti merokok. Nah, ini saya melihat sangat bagus. Kenapa? Kalau kita rubah lagi misalkan dosis nikotin yang lebih kurang rendah, berarti bahayanya tetap. Kalau kita lihat dalam melihat kacamata agama tadi, yang itu adalah menyebabkan kematian dan merusak diri, berarti dari sisi itu masih ada unsur itu gitu loh. Saya juga dari rumah sakit M. Jamil ada yang konsultasi dengan saya, yang dia berada di bagian apa Pak, yang bukan untuk orang yang narkoba ini, klinik khusus. Mereka tetap juga datang ambil dosisnya, tapi sintetis katanya, narkoba sintetis ya. Kita lihat dari sisi agamanya, apa ada di situ unsur khamarnya enggak? Khamar itu adalah menyebabkan orang tertutup akal sehatnya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Setiap yang memabukkan jika kita konsumsi banyak, mengkonsumsi sedikitnya haram. Nah, ini perlu ditinjau kembali dari sisi kedokteran bagaimana kondisinya. Namun di sisi agama dia tidak akan bertentangan dengan kajian ilmiah dari kedokteran. Maka mana tahu, wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana gerakan di sini anti rokok ya, atau komite anti rokok, apakah boleh jadi dari fakultas kedokteran gigi di sini bikin satu lembaga komite itu, dibikin satu misalkan klinik-kliniknya, jadi orang datang ke situ, "Oh, saya mau berhenti merokok," bagaimana ya, coba dengan cara terapi tadi, ketika dia merokok lagi keinginan merokoknya berkurang, kemudian ketika dia merokok merasa pahit, jadi tidak enak lagi di dalam merokok, sehingga dia berhenti merokok ya.
Kemudian apa yang bisa memotivasi kita? Kalau kita kembali menyimpulkan apa bahaya rokok dari sisi agama, itu ada dua hal. Yang pertama, dia berdampak kepada membunuh jiwa. Yang kedua, dia berdampak membuang-buang harta. Kedua-duanya diharamkan oleh agama. Ya, tidak boleh bunuh diri. Kalau seandainya, boleh enggak kita minum racun? Ketika kita mendengar racun aja, kita mengatakan haram. Kalau seandainya racun itu 20 tahun yang akan datang baru nampak kelihatan dampaknya, boleh atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena dia dinamakan dengan racun. Asumsi kita racun dan membunuh, ya. Tapi membunuhnya 20 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana kita membuat mindset orang bahwa rokok itu adalah racun? Sehingga dia ketika setiap dia merokok, dia menghirupkan racun ke dalam tubuhnya. Dari sisi agama, setiap dia merokok dia mendapatkan dosa. Setiap dia merokok satu batang rokok dia mendapatkan dosa. Berapa kadarnya? Wallahu alam. Ya. Akan tetapi itu adalah haram. Nah, setiap rokok yang dihisapnya dari sisi jiwanya, dari sisi hartanya. Kalau seandainya seorang menghabiskan 2 bungkus rokok ya setiap hari, berapa harganya 2 bungkus rokok? Taruhlah 24.000, ya. 6 tahun dia bisa haji kalau tidak merokok. Coba dikalikan, ya. 24 kalikan 30 kalikan 12 kalikan sampai 35 juta, ya. Berarti dia merokok dari tidak merokok dari sekarang 6 tahun 7 tahun yang akan datang dengan uang yang mau dia pakai sebagai rokok dia akan bisa pergi haji. Ya. Nah, jadi saya melihat sebenarnya banyak motivasi-motivasi dari sisi kesehatan sangat sangat bagus sekali, tapi yang paling bagus itu ada dari sisi agama. Bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita merusak diri kita, berarti kita bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Kita jadikan misalkan sebagaimana yang tadi, kampus ini adalah kampus bebas rokok. Memang ini sebagai, ya, subhanallah, saya sangat sangat senang ketika saya masuk ke Unan ke atas, saya lihat di poster yang besar, mari kita jadikan ruangan ini seterusnya bebas rokok. Tapi dari beberapa sekolah, lembaga sekolah Islam, enggak ada. Saya lihat enggak ada spanduk itu gitu loh. Seakan-akan ya enggak apa-apa gitu loh. Dari sisi kemanusiaannya pun ya tidak ada terlihat bagaimana dia harus menjaga seorang mukmin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Hendaklah dia menghormati tetangganya, dan tidak boleh ya, tidaklah beriman seorang kalau seandainya seorang itu masih menyakiti tetangganya. Nah, jadi rokok juga adalah bagian dari yang bisa merusak atau mengganggu tetangga dan yang lain. Wallahu taala alam. Ya. Sebelumnya mungkin di sini ada perlu tentang rokok, mungkin bisa diakhiri. Ya. Saya artikan karena tidak sempat menerjemahkan. Pertama, pertanyaan dari Syekh kepada Syekh Ibnu Utsaimin, dia katakan pertanyaannya, apa hukum merokok dan shisha? Shisha ini kalau bapak, kalau saudara-saudari lihat orang Arab itu dia punya seperti apa tempat, kemudian di situ ada api, kemudian ada air. Di situ ada seperti gel, kemudian dengan pipa panjang dihirup gitu loh. Dia tidak kelihatan, asapnya tidak kelihatan. Orang yang di samping tidak, tapi itu sangat berbahaya untuk orang yang mencobanya. Itu namanya shisha. Ya, pipanya panjang gitu. Ya. Nah, lalu dijawabnya, syarbul dukhan muharram. Merokok, menghisap rokok itu adalah haram. Begitu juga dengan shisha. Ya. Apa dalilnya? Wala taqtulu anfusakum. Nah, dari mana pengambilan dalil ini? Janganlah kamu bunuh dirimu karena merokok itu bisa membunuh jiwa. Ya. Nah, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat, yaitu maha kasih sayang.
dan perkataan wala taqtulu wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kamu mencemplungkan dirimu kepada kebinasaan, ya, menyebabkan kita sakit itu menyemplungkan diri kita ke dalam satu kebinasaan. Dan telah ditetapkan di dalam kedokteran bahwa memakan atau mengkonsumsi ini memudaratkan, dan apabila dia memudaratkan dia haram, ya. Nah, dalil yang lain, janganlah kamu memberikan orang-orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan baik, janganlah kamu berikan harta kepadanya. Ke orang gila enggak boleh ngasih uang, ya. Nah, banyak dalil-dalil yang lain. Intinya telah kita ambil tadi bahwa di antara fatwa ulama ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu adalah haram. Tidak abu-abu fatwanya. Ya, tidak dikatakan dilarang untuk orang yang anak kecil, orang dewasa gimana? Ya. Dilarang di dalam fasilitas umum, untuk fasilitas pribadi gimana? Tapi kalau dikatakan haram merokok, mau sendirian, mau dalam kamar sendirian, ya, atau di luar, hukumnya sama. Mau di Indonesia atau di misalkan di Padang Panjang yang ada peraturan perdanya, atau di Padang yang tidak ada peraturan perdanya, maka hukum Islamnya sama, adalah haram. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya kita betul-betul perhatikan dengan baik, maka sudah cukup rasanya dari sisi keagamaan itu dinilai bahwa rokok itu harus diberhentikan. Nah, kalau seandainya kita misalkan khawatir kalau seandainya ditutup pabrik rokok, banyak pengangguran, ya. Pertama, masing-masing kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jatah takdir rezekinya. Ketika dia di dalam perut ibunya 4 bulan, Allah sudah perintahkan para malaikat untuk mencatat berapa rezeki yang akan diterima. Nah, jangan kita mencari yang haram untuk mendapatkan rezeki. Nah, jadi jangan khawatir, ya, asalkan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan anda-andalah akan generasi ke depan menjadi orang-orang yang bekerja dengan baik, ya. Kalau seandainya sekarang kita mendengar korupsi di mana-mana, ya, nah, hendaklah kita ke depan adalah orang-orang yang menentang itu semua, anti korupsi, tidak mau menyogok-sogok, ya. Kalau ingin mau bekerja enggak boleh mau sogok dan yang lainnya. Nah, inilah diawali dari kita. Kalau seandainya kita sudah mengawali dari kita, insyaallah di lingkungan kita akan semakin baik. Wallahu a'lam.